Pelawak dan pelakon Jiggy menafikan video dan perbualan berunsurkan lucah yang dimaknai oleh pengguna di IG adalah dia. Sebaliknya, Jiggy atau nama sebenarnya Aizat, 31 tahun, tidak menolak tersebarnya visual tersebut bertujuan untuk menjatuhkannya. "Tidak, itu bukan saya. Saya tak tahu apa kepentingan dan apa yang dia mahukan. Sedangkan video boleh superimpose, apatah lagi perbualan sebegini. Zaman teknologi dan media sosial macam-macam boleh jadi. Jadi kena bersabar dan terima sajalah, nak buat macam mana. Benda sebegini tak ada penyudahnya pun. Kita pun tak tahu apa niat mereka," katanya. Pada Isnin, satu individu di IG memuaknai perbualan bersama individu yang didakwa adalah Jiggy. Dalam perbualan terbabit, lelaki tersebut cuba menggoda pemilik akaun berkenaan dengan kata-kata lucah dan ayat yang bertujuan membangkitkan nafsu. Malah, mereka difahamkan membuat panggilan video melalui IG selama 5 minit selain lelaki terbabit menunjukkan alat sulitnya sambil beronani. Jiggy dalam perit itu mengambil pendekatan untuk tidak mengendahkan isu terbabit. Tindakan apa yang nak diambil? Benda mengaibkan ini sudah menjadi macam kemestian. Kita ambil tindakan pun nanti akaun dia kena padam. Lepas itu buat akaun lain. Jadi macam mana? Senang cerita tak payah layan. Kita nak puaskan hati semua pihak pun tak boleh. Penatlah sebab kita selalu baca benda macam ini. Jadi kita tanya, sampai bila nak aniaya pihak lain sebegini? Saya doakan individu itu hidupnya diberkati. Perubahan yang lagi baik dalam hidup ini bukan percuma. Ada dugaannya, tambah Jiggy. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.